Yo, halo brother, balik lagi di channel Grid Motor bareng gue Gali. Kita bahas lagi info yang beredar di media sosial. Kali ini datang dari sepasang kekasih yang justru ribut di depan polisi. Gimana ceritanya? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar brother nggak ketinggalan soal update motor dan info viral lainnya. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Bikin ngakak, sepasang kekasih cekcok atau ribut di depan polisi, langsung mendapatkan sorakan. Sepasang kekasih dan motor yang dipakainya nampak berhenti di belakang mobil polisi. Namun aksi mereka tersebut justru membuat suasana mendadak riuh. Momen tersebut terekam kamera dan videonya tersebar luas di media sosial. Seperti video yang diupload oleh akun TikTok @galangaja_08. Saking hebohnya, video tersebut sudah mendapat 310.000 lebih tanda suka. Selain itu, video tersebut juga dikomentari 7.589 pengguna Instagram. Ternyata sejoli tersebut sempat ditelang polisi. Adapun alasan polisi menilang motor dipakainya gara-gara aksinya menggeber-geber motor. Saat ditilang polisi, sepasang kekasih tersebut justru terlihat cekcok. Dalam video, si cewek tampak marah-marah kepada pacarnya. Adapun sejoli tersebut ditilang polisi karena blayer saat mengendarai sepeda motor di sekitar pengkol. Daripada brother penasaran, langsung tonton videonya ini. Ayang! Nah, menurut brother gimana nih dari kelakuan sepasang kekasih tersebut? Langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar brother nggak ketinggalan soal update motor dan info viral lainnya.